Masih adakah surga di Borneo? Ternyata ada potongan kecil surga di sini. Surga dengan hamparan sawah yang luas, penduduk yang ramah, dan suasana yang menyatu dengan keasrian alam. Menjadi petani dan merawat sawah adalah salah satu cara masyarakat merawat surga yang jatuh ke bumi dengan indahnya ini. Surga itu adalah Karya Jaya. Karya Jaya, sebuah desa yang berdiri di atas tanah Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Karya Jaya memiliki luas sebesar 1.005 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.497 jiwa. Saat ini, Karya Jaya memiliki gelar sebagai desa inklusif yang merupakan hasil binaan dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Kagama Pengurus Daerah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita kedatangan Pak Didi, perwakilan dari Kagama. Tanpa dia nih, apalah kita jadinya, ya Pak. Okay. Apa yang sudah satu bulan lalu mereka kerjakan. Mereka akan memberikan kita informasi bahwa pruning yang dilakukan pada bulan lalu, sekarang itu ada hasilnya. Dan ini tentunya menjadi penyemangat. Semangat, Pak. Kelompok tani wanita Kamboja, komunitas anggur manis Samboja. Batik Eco Printing merupakan jejak lain yang begitu nyata dalam naungan Karya Jaya. Melalui dedaunan yang menghiasi alam Karya Jaya, dibuatlah suatu karya yang autentik dengan wujud kain-kain yang cantik dengan penuh nilai estetika. Batik Eco Print merupakan hasil binaan Kagama yang bermanfaat untuk membangun fondasi peran perempuan bagi Nusantara. Masing-masing masukkan ke plastik masing-masing supaya tidak tercampur. Perkenalkan, nama saya Wahidin, Kepala Desa Karya Jaya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membangun Desa Karya Jaya, terutama di bidang pertaniannya, khusus di anggur, terutama kepada Kagama dan seluruh pihak yang bersama-sama telah berupaya membangkitkan perekonomian. Hari ini aku mau ngucapin banyak-banyak, beribu-ribu malah, terima kasih kepada Desa Inklusif serta Kagama yang sudah mempercayakan sama aku, mengajak gabung aku di KWT Kamboja Kutai Kartanegara. Sebelum aku bergabung di KWT, aku hanyalah ibu rumah tangga biasa di rumah. Alhamdulillah sekarang punya kesibukan,
yaitu gabung di KWT Kamboja Kutai Kartanegara dengan kesehariannya yaitu nanam pohon anggur, merawat anggur yang alhamdulillah sampai saat ini sudah kita buktikan bisa berbuah di Samboja, khususnya di Desa Karyajaya bisa menanam anggur hingga sampai berbuah. Saya Dani selaku Direktur BUMDES, menurut saya itu sangat luar biasa, sangat jarang sekali, bahkan mungkin belum ada di desa-desa lain yang terbentuk bahwa wanita itu bisa berkarya. Untuk nantinya kita berbagi, mungkin Pemda lain, Pemcap lain punya ide yang lain. Mungkin juga mereka akan bercerita bagaimana memperdayakan sektor dan subsektor gitu ya. Biar aja, jadi modelnya bisa beda. Mungkin ada yang bicara UMKM-nya, mungkin akan ada yang bicara mengelola basis data, soal governance. Gitu. Ternyata kawan-kawan sudah melakukan itu, dan ini bagian dari aksi kawan-kawan Kagama di Kaltim yang mendorong desa inklusi. Tapi ada cerita yang lain berikutnya, ini baru mangrovenya, nanti akan ada anggurnya. Karena ada desa yang didampingi, dan desa yang didampingi itu sekarang, kemudian di atasnya sekarang ditanami satu komoditas dan pilihannya anggur gitu ya. Kenapa pilihannya anggur? Ya, karena kita ingin membuktikan bahwa anggur berbuah anggur, bukan anggur berbuah sawit. Model-model pendampingan yang dilakukan oleh Kagama, dan hari ini kita kick off bahwa kerja-kerja desa inklusinya tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi mereka menyatakan akan mendampingi se-Kalimantan. Hey. 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 Hey.